And yo, finally, is this what's been waiting for? Brand new GD. I'm all by myself, yeah. But it's so good. You're my heartbreaker DJ. And watch it, let me take this song. 나도 어디서 꼴리지나 너 하질 쓸만한 걸 듣지야 너. 너 하나 때문에 망가진 놈 사라진 꿈 불타는 맴. 너 위에 서라면 내 야몸 날려. 네가 있는 곳이면 달려. 하지만 그땐 내게 아니야 또 아니야. 너 내가 싫다고 이유가 뭐냐고 지치는 네 표정이 모든 걸 말해줘 슬프게 해. 그래도 좋다고 기회를 달래도 한 번 돌아서 네 모습 차가운 그 눈빛이 싫어요. No, you're my heartbreaker. 내가 뭘 잘못했는지. You're my love me the same. Tell me what makes you
Jadi guys, hari ini kita mau masak-masak bareng dan makan-makan bareng. Kita dapet jeng-jeng, pempek, dan beberapa menu lainnya. Sekarang, tapi kita lagi bikin puding coklat dulu buat dessert ya. Cumi kecombrang. Terus yang di panci gede itu ada pempek. Ye, semua lagi on progress. Oke, kita angkat dulu ya. Dan makanan tambahan ada rendang, daging manis, kentang balado, bubuk dan ketupat. Nih, kita makan ketupat. Oke guys, sekarang udah jam 6 lewat hampir 10 menit, tapi masak-masaknya belum beres. Sedangkan kita tadi udah mulai dari jam 3 sore, 3 jam. Karena alhamdulillah ada tambahan makanan dan jadinya harus tambah masak lagi. Lihat, sekarang udah gelap banget di luar. Udah pada lapar. Sekarang 6, kita masih bikin pempek lenggang. Ini dia penampakan pempek panggangnya. Pempek panggang itu jadi adalah pempek yang digoreng pakai telur. Jadi masaknya kayak kita bikin telur dadar gitu. Tapi isinya adalah pempek. Nah, tapi di Palembang biasanya selain digoreng kayak gini juga dimasaknya pakai daun dan dipanggang gitu di arang. Tuh, tapi enak. Tapi enak-enak kok dua-duanya. Nah, atasnya ini adalah pempek kulit. Bahannya masih sama ya, walaupun namanya pempek kulit, tapi dari ikan juga. Ini lagi digoreng biar crispy-crispy. Oke, kita nantikan. Guys, jadi udah beres masaknya hari ini jam 7. Jam berapa ini? Udah jam 7-an ya. Jadi kita tadi udah mulai masak udah dari siang. Nah, ini cumi kecombrang. Terus ini menunya ayam kelungkung, aneka pempek, pempek lenggang, ada daging rendang. Yang pasti gak ketinggalan kalau lebaran adalah ketupat. Nah, ini daging juga tapi dibikin manis. Biasanya kita sebutnya daging malbi. Terus ada habis itu ada kentang balado sama sambelnya. Dan buat dessertnya adalah puding coklat. Jangan lupa ada kerupuknya. Oke, ini menu makan malam ini. Selamat makan. Ini porsi aku hari ini, nah makan beratnya. Gugah selera banget kan ya. Tempat makan guys. Nah sekarang aku mau cobain makan langsung ini. Teman-teman aku udah pada makan di belakang. Udah pada makan. Kecombrangnya ini. Okay.
Jadi tadi itu bikin dessertnya agak-agak bingung soalnya takarannya agak-agak bingung gitu. Nah, sekarang kita dengar gimana pendapat teman-teman aku ya. Ini beneran ya, aku gak maksain komennya. Oh ya ampun, itu bisa memberikan statement kalau misalnya aku paksoin. Iya. Jadi gimana rasanya nih? Kalau yang ini namanya Carla. Carla gimana rasa pudingnya? Enak, manis. Tapi terlalu manis sih menurut aku deh. Oh, kemanisan. Ini karena aku udah seneng manisin deh. Oh, komen deh ya. Review jujur kan ya? Iya, udah jujur. Tapi lembut enggak atau agak keras? Enak lembut. Ya. Ye. Berhasil. Ini nyobain dessert buatan aku. Gimana ya rasanya ya? Manisnya pas, kenyalnya pas banget. Pelannya enak menyatu, cocok. Siapa di video kan? Cobain dong deh. Iya, bentar ya. Gimana? Masuk. Oke lah, rasa puding kok. Bener kah? Kurang spesifik lagi dong, yang lebih rinci. Tekstur pudingnya dapat sih. Tekstur puding, oke. Cuman kayak terlalu, bener sih kata Carla, terlalu manis. Terlalu manis. Flanya mungkin ya? Flanya mungkin. Terlalu manis. Oke kok. Tapi overall enak kan? Makasih. Messiah, 'cause you're